Sejak melahirkan anak pertamanya, Muhammad Noah Sinclair, Bunga Citra Lestari memang menghentikan sejenak kegiatannya di ranah hiburan. Ditemui saat perayaan ulang tahun Noah yang pertama, Minggu 25 September, BCL mengungkapkan kebahagiaannya menjadi ibu. Meski harus vakum sejenak dari dunia yang sudah membesarkan nama Unge saat ini, namun istri Ashraf Sinclair itu begitu menikmati perannya sebagai ibu. Bahkan Unge tidak mau pengalamannya ini diganti dengan apapun yang menjadi cerita paling spesial dalam perjalanan hidup BCL selama ini. Jadi ibu itu, aku gak pernah bayangin kalau emang itu adalah berkah yang besar banget ya. Untuk bisa nikmatin setiap detik sama anak itu gak bisa diganti sama apapun kalau menurut aku ya. Dan aku berusaha banget untuk bisa menyediakan waktu dan menjadi ibu yang apa ya, ini inginnya aku sendiri gitu ya, benar-benar full bisa punya attention sama anak aku. Emang aku mengurusin dia dari makannya, semuanya, segala macamnya. Aku emang pengen terjun langsung dan aku emang menikmati. Jadi pengalaman ini pertama kali yang emang apa ya, sesuatu yang gak akan aku mau ganti sama apapun. Bunga Citra Lestari memang tidak akan meninggalkan dunia hiburan sepenuhnya. Saat ini BCL pun sudah mulai merilis single barunya yang video klipnya siap diluncurkan dalam waktu dekat ini. BCL pun berjanji, meski sudah mulai aktif lagi, namun ia tetap memprioritaskan sang buah hati tercinta. Bahkan jika waktu dan tempatnya memungkinkan, pelantun tembang Sunny ini tidak segan-segan untuk mengajak serta Noah ikut ke lokasi syuting atau manggung bersama dirinya. Sebenarnya kalau jarang sih enggak, cuma mungkin lebih dibatasi waktunya karena aku memikirkan Noah kan dibawa kemana-mana gitu. Jadi untuk ke tempat-tempat tertentu yang emang enggak bisa bawa baby, aku otomatis enggak bisa gitu. Tapi sekarang sih udah mulai bisa kutitipkan ke mamaku gitu ya. Kalau yang pergi cuma kayak nyanyi di Jakarta gitu emang aku tinggal, tapi kalau keluar kota emang aku bawa. Jadi ya aku rasa sih mudah-mudahan keduanya bisa berjalan beriringan, asalkan ya mungkin, tapi buat akunya jadi extra hard ya, karena di samping mengurus pekerjaan aku harus mengurus anak dan gimana caranya dua-duanya bisa berjalan gitu. Kalau misalnya kapan dia siap untuk ditinggal, aku rasa nanti kita akan tahu sendiri gitu. Nanti dia akan ada kegiatan sendiri, akan sekolah, akan apa, otomatis di saat itu aku juga akan sibuk sendiri juga. Aja sih paling.